Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Pedendut cantik asal Cianjur Lesti Kejora kembali mencuri perhatian publik pecinta dangdut dengan mengikuti ajang Infotainment Award 2023. Infotainment Award 2023 akan ditentukan pemenangnya dalam waktu dekat ini. Namun proses voting yang telah dimulai sejak tanggal 31 Juli 2023 mengejutkan semua peserta. Hal itu lantaran bocornya nama Lesti Kejora disebut-sebut memborong 5 piala sekaligus. Bocornya kabar hari ini membuat pihak SCTV memberikan klarifikasi singkat hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Media sosial tiba-tiba saja dikejutkan hari ini dengan kabar yang sangat meresahkan bagi para peserta artis yang lain yang ikut berkompetisi dalam ajang penghargaan Infotainment Award 2023. Lesti Kejora yang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Di Ars mendapatkan kesempatan dalam acara penghargaan Infotainment Award 2023. Dilansir dalam Instagram @fanbasedelida, pada 30 Agustus 2023, inilah sejumlah kategori yang dikabarkan bocor dengan kemenangan dari Lesti Kejora dengan beberapa kategori diantaranya Best Couple, Georgia's Mom, Most Charming Female Celebrity, Celebrity of the Year, dan terakhir Most Sporty Celebrity. Beragam komentar warganet datang usai bocornya kabar kemenangan dari Lesti Kejora ke dalam 5 kategori tersebut. Bismillah, bukan bocor, memang sudah tahu kok Bunda Lesti memang selalu menang dalam apapun. Karena dukungan kita semua fans setia dan sejati sampai hari ini. Insya Allah Leslar Best Couple sama Watil Jannah, hanya maut yang bisa memisahkan Bunda Lesti. Bismillah, semoga bisa konsisten terus menang, nominasi dan menang semuanya, amin ya Allah. Rizky Billar juga masuk dalam beberapa nominasi Most Charming Male Celebrity di Infotainment Award 2023 ini. Nama Rizky Billar nampaknya semakin populer dalam dunia hiburan saat ini semenjak meluncurkan beberapa lagu ciptaannya. Kini tampaknya semakin bersinar. Namun berbeda sekali dengan Lesti Kejora, kabar kemenangan dari Rizky Billar dalam ajang tersebut masih belum bisa didapati. Namun yang jelasnya, harapan dari para penggemarnya makin deras mengalir hari ini. Melansir dari Instagram @SCTV Rabu 30 Agustus 2023, Rizky Billar menjadi nominasi dalam kategori Most Charming Male Celebrity dalam ajang penghargaan Infotainment Award 2023. Dukung Rizky Billar untuk memenangkan kategori Most Charming Male Celebrity dengan cara like foto ini, tulis admin Instagram @SCTV. Rizky Billar mendapatkan kode H1 dalam nominasi yang berarti menjadikan Rizky Billar sebagai salah satu selebriti pria yang paling menawan. Penggemar Rizky Billar dapat mendukung melalui Instagram SCTV atau SMS dengan format ketik iha pasi H1. Kirimkan ke 97288. Rizky Billar akan bersaing dengan 5 selebriti pria yang menawan. Mereka adalah Raffi Ahmad, Angga Yunanda, Randy Pangalila, dan Rizky Nazar. Dimasukkannya Rizky Billar ke dalam kategori tersebut nampaknya cukup tepat. Sebagaimana diketahui, setelah viral setelah menyanyikan lagu Jauh Dari Sempurna, dirinya pun kian makin bersinar. Ia juga telah menunjukkan kemampuannya dalam berakting lewat berbagai judul film dan serial. Rizky Billar pun diketahui kembali berkiprah dalam industri musik setelah vakum beberapa bulan yang lalu. Lewat Instagram resminya, Rizky Billar pun tak pernah telat mendapatkan pujian dari warganet yang mengaguminya dengan ketampanannya.
Ragam komentar pun bertebaran hari ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, bismillah, ayo Leslar lover, Lesti lover, Belover, gempur, gaskan. Bisa borong piala Leslar family, amin ya Rahman, ya Rahim, sukses selalu Leslar. Apapun itu dilancarkan, mudah-mudahan segalanya, amin, Allahumma amin. Saya sangat bangga sekali kalau ada Lesti dan penggemarnya tuh pada kumpul banyak sekali yang bisa memenangkan Lesti dan para penggemarnya sama-sama melepas kangen nantinya bisa melihat kemenangan dari sang idolanya. Kaitannya dengan TV yang tak pernah menyakiti Lesti Kejora, enggak, saya tidak setuju kalau kelak nanti dia bermain TV di Indosiar lagi. Itulah pesan aku, mohon dimaklumi. Kabar bahagia ini membuat semua penggemar Lesti Kejora dibuat merasa bangga dengan bukti cuitan komentar yang mereka tinggalkan di laman media sosial hari ini. Lesti adalah ratu trendingnya Indonesia. Enggak bakal trending suatu acara kalau tidak diisi oleh Lesti Kejora. Makanya jangan sok hebat jadi orang. Ini aja pada ngiri dengan kesuksesan dari Lesti. Apalagi aku sakit hati pas Indosiar sobek fotonya Bilar. Nah sekarang apa yang terjadi? Karma itu ada dan kembali ngemis-ngemis undang Lesti biar trending mereka itu. Semoga keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani setiap kegiatan dan agenda mereka. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial, tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life.